Iya. Limo setengah karo telu, walu setengah. Walu setengah karo limo. Terulah setengah, iya. Terulah setengah karo papat setengah, walulas. Wes walulas. Gemle? Iya. Ora tuku sarapan nih pisan. Mboten. Tahne ora tahu tulaan. Lah iya to. Suasana sekitar jalan Kampung Nopolo, jalan yang menghubungkan Prancak dan Barak. Kanan kiri adalah area pertanian, ada padi, ada jagung, ada ketela, pisang, dan sebagainya. Ini di tengah jalan ada seorang bakul sayur dari Bugarjo ini kelihatannya. Dengan nama Ibu Wadini. Kok sampun tuh kiri, Mbak? Sampun, Mas. Seperti di dagangan, ya? Alhamdulillah, lancar, biasa-biasa, Mas. Bagaimana setelah ododo ada BBM naik ini dagangannya? Semuanya naik, Mas. Bawang merah naik, cabai naik. Naik, iya, iya. Naik kemana? Naik atas. Dan ini sudah laris ya sampai sini? Alhamdulillah, Mas. Terus ingin nanti rutenya dari Nopolo langsung kemana? Sambung ke Barak Idul, Barak Tengah, Barak Lo, langsung ke Bukuan. Oh, iya, iya. Kok di sini berhenti apa ada yang belanja ini? Ada yang belanja dari sate, dari sawah. Oh, berarti ini melayani orang yang dari sawah. Iya. Iki toh piantune, bertandur? Iya. Oh, ada yola, telaten men Mas Sampan nggih. Wis telaten Mas nggih sekepi. Wong sitok dideki ya toh. Iya, menyang ngene mboten pancen. Oh ngono, yo iya. Biasanya nek ngene iki yo lek pomo anu yo lah yo kabeh tandur. Musim panen. Iya. Oke, tak dengane buat ini iku teko ngomong wis tek dagangane paris manis. Oke, sesuk nang kula aneh ya. Nggih, alhamdulillah. Ya, wis jalan iki. Kok malangan, Jon? Maaf, anu to transaksi to. Iya. Orang-orang lah boleh ini orang apa lagi? Ini saya liput hanya sekedar hiburan saja, ya. Walu setengah karu telu, walu setengah karu limo, terulah setengah, ya. Terulah setengah karu papat setengah, walulas. Wes, kemule. Orang tuku sarapan nih pisan, beten? Ayo tahu. Ampun nggih. Nggih, pun. Ada Bapak Miskijan yang sedang naik sepeda mau kemana nih Pak Miskijan? Ngarit, ndi le ngarit? Lah piye? Hah? Pak Ane untol tukang ngarit iki dhele iki to. Ya, ya. Persiapan ya. Iya. Oke. Iya le, dodolan Mas Laris. Iki to ndelok Bapak Atine ning kene dodol dikruyuk pengunjung. Ini ning sitok sing enek sing ruyuk iki tebak e. Oke, makasih nggih, matur nuwun. Sangat iki. Ya, hati-hati.